ini saya jumpa juga dengan salah satu subscriber saya. Tuan nama siapa tadi? Muhammad. Tuan Muhammad bin Darus. Saya Muhammad Rodi. Masya Allah, rezeki-rezeki. Alhamdulillah. Oke, macam mana? Ya, betul. Di kampung Aceh, Sungai Aceh, Ban Pecah, perkampungan, Banjar. Saya sudah pilih. Hari ini kita nak makan lah. Boleh basura Banjar? Oh, tak pandai. Saya orang Perkuntan tapi tak pandai banyak. Macam mana tadi makan apa? Bihun sup. Bihun sup. Wah, saya pun nak makan lah. Apa laksa? Laksa. Baik, terima kasih. Ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah sampai di Kedai Kakna yang berada di Sungai Buaya. Jalan masuk ke Taman Bukit Pancur. Nah, ini ada satu kedai Kakna. Depan ini jual dengan harga murah meriah. Jualan dia hanya berkisar dari harga Rp2. Saya ingin mencoba. Nah, ini area kedainya seperti ini. Wah, sangat murah sekali dan customer-customer sudah sampai di sini. Seawal pukul 12 dibuka, jadi sebelum dibuka setengah jam, dah ramai orang yang nak beli. Saya pun lapar dah. Oke, jom kita makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kedai Kakna. Kedai Kakna ini menyediakan makanan yang super spesial dengan harga yang spesial juga. Jadi di sini hanya diberi harga dari Rp2 ke Rp5 saja. Seperti ini, spesial seperti ini hanya dengan harga Rp5 saja. Ada mie dengan mie kuah tulang dengan masya Allah. Kalau mie kuah tulang nih dia letak dengan nih, mie kuah tulang diletak dengan ada 2 telur. Macam ini banyak saya pun boleh habis ya. Masya Allah. Jadi ada mie kuah tulang, ada bihun, dan juga ada ais kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Milo ya. Manis, sedap. Rp2,50 itu dirasa sangat murah tau. Habis.